Halo guys, kembali lagi di channel Praktek Otodidak. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara mengatasi permasalahan laptop yang mati total. Bisa kalian lihat, saat adaptornya sudah terhubung dan menekan tombol power, laptopnya masih mati dan lampu indikator tidak menyala. Di sini laptopnya sudah dibongkar ya. Jika belum tahu cara membongkar laptop, kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas. Oke, langkah awal saya mencoba menyalakan kembali laptopnya dengan menghubungkan adaptor. Jika mainboard masih tidak menyala, maka dipastikan kerusakannya bukan dari sisi baterai ya, melainkan dari sisi mainboard. Untuk itu di sini saya mencoba mengecek bagian komponen dalam block power menggunakan multimeter. Oke, di sini jalur 15 voltnya ada, namun tegangannya tidak sampai ke jalur on off. Dan di sisi elkonya, setelah dicek juga tidak ada masalah. Kemudian jalur BL-nya juga masih oke, dan R-nya juga tidak ada yang putus. Oke, semua normal. Namun saat cek ke bagian tombol on off-nya, ternyata rusak ya atau putus. Maka dari itu saya mencoba untuk mengganti tombol on off-nya dahulu. Di sini saya menggunakan blower untuk melepasnya. Namun sebelum itu sebaiknya kita kasih flux dahulu. Oke, kita coba lepas dulu menggunakan bantuan pinset. Dan inilah tombol on off-nya yang sudah kita lepas dan akan kita ganti. Sedangkan yang ini adalah tombol on off bekas dari komponen lain yang sudah tidak terpakai. Saya coba memasangnya dahulu, masih menggunakan blower. Usahakan pemasangannya rata dan ngepas ke bagian kakinya. Oke, sudah terpasang dan saya coba untuk kembali menyalakan mainboardnya dengan adaptor. Bisa kita lihat di sini ya, lampu LED menyala dan heatsinknya berputar yang berarti besar kemungkinan laptopnya akan kembali normal. Untuk memastikannya, saya coba menyalakannya kembali. Jika sudah aman, kita pasang kembali spare part yang telah kita lepas.
Setelah terpasang semua, kita nyalakan laptopnya kembali dengan menekan tombol on off-nya. Oke, laptopnya berhasil hidup. Indikator power dan pengisian baterai pun menyala ya, yang menandakan sudah kembali normal. Begitulah cara mengatasi permasalahan laptop yang mati total. Sekian dari saya, jangan lupa like and subscribe. Salam praktek otodidak.